jenis-jenis alat berat konstruksi. Elwiston WR810. Elpiston WR810 ini adalah truk air yang bertekanan tinggi yang telah dikembangkan di Australia oleh perusahaan Elpiston. Truk ini dirancang untuk digunakan dalam pemulihan mineral di dalam tambang, dan truk ini bekerja dengan mengeluarkan air pada tekanan tinggi untuk mencuci dinding mineral di tempat yang sulit dijangkau. Batu penyemprotnya digunakan untuk meredam debu yang ada di jalan. Panjang truk ini adalah 9,4 meter dan berat kotornya 32 ton serta tangki airnya berkapasitas 8.000 liter air. Truk ini dilengkapi dengan mesin 225 bertenaga kuda dan dapat mencapai kecepatan 32 km per jam. Artikulatif dump truck. Artikulatif dump truck merupakan kombinasi dari traktor dan trailer sehingga mampu bergerak dengan cepat secara fleksibel. Artikulatif dump truck merupakan truk yang memiliki ukuran lebih kecil sehingga memungkinkan untuk bergerak lebih fleksibel. Dengan ukuran ini, membuat truk jenis ini dapat dengan mudah beroperasi di daerah yang berlumpur. Oleh karena itu, artikulatif dump truck merupakan truk yang cocok digunakan di wilayah yang memiliki medan sulit, seperti di wilayah penambangan yang penuh dengan batu, lumpur, dan jalan sempit berliku. Motor scraper. Motor scraper adalah jenis kendaraan atau alat berat yang mempunyai 4 fungsi sekaligus dalam bidang konstruksi. Scraper ini berfungsi untuk mengeruk, memuat material, membawa material, dan membongkar muatan. Scraper ini digunakan untuk meratakan permukaan tanah atau menebar hasil pengerukan dalam beberapa formasi. Chain Trencher. Chain Trencher adalah salah satu jenis alat berat yang dibuka untuk penggalian di sebuah bidang tanah. Trencher mempunyai banyak jenis seperti Bucket Wheel Trencher, Rock Saw Trencher, dan Chain Trencher, dan fungsinya semua hampir sama. Seperti dalam pengerjaan saluran air, saluran pipa, kabel optik, irigasi, kanal, drainase, dan lain-lain.
dam truk. Dam truk adalah jenis kendaraan truk berat yang dirancang khusus untuk mengangkut material berat seperti tanah, pasir, batu, atau material konstruksi lainnya. Dam truk memiliki bak atau tempat muat yang dapat diangkut dan diturunkan untuk membantu memuat dan membongkar material yang diangkut. Fungsi utama dari dam truk adalah untuk memudahkan pengangkutan material berat dari satu tempat ke tempat lain dalam jumlah besar dengan efisien. Bulldozer. Bulldozer adalah salah satu alat berat yang memiliki peranan penting dalam pembangunan konstruksi. Bulldozer berbentuk seperti traktor yang mempunyai rantai dan dilengkapi dengan pisau di bagian depannya. Pisau pada bagian traktor memiliki fungsi sebagai penarik beban, menggali, menimbun, dan meratakan tanah. Bulldozer dapat beroperasi di daerah yang lunak hingga keras sekalipun.